Komisi Pemberantasan Korupsi melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dalam mengusut dugaan pungutan liar di rumah tahanan KPK. Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan pelibatan PPATK dilakukan karena terdapat transaksi perbankan dalam dugaan pungli tersebut. Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK mengungkapkan adanya dugaan transaksi tunai hingga penggunaan rekening pihak ketiga dalam aksi pungli dengan nilai mencapai 4 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Dewas KPK dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 19 Juni 2023. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, uang panas dugaan pungli itu tidak langsung mengalir ke rekening para oknum pegawai rutan. Kini, persoalan tersebut tengah diselidiki oleh Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK. Secara terpisah, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana membenarkan pihaknya dilibatkan dalam pengusutan dugaan tindak pidana korupsi pungli di rutan KPK. Meski demikian, Ivan enggan membeberkan berapa jumlah rekening yang sudah diblokir hingga saat ini.